Iya, oke. Salam Depo nggak pernah withdraw. Kembali lagi bareng Ane dan BNT ya guys ya. Lagi-lagi Ane mencoba membahas koin-koin yang jarang dibahas oleh para pemirsa yang Ane anggap ini adalah sebuah koin yang hidden gem ya guys ya, dimana koin yang memiliki potensi bakalan to the moon, to the Mars, bahkan sampai menembus ke antariksa ya guys ya. Kenapa begitu? Karena si BNT atau Bancor ini sendiri ya guys ya, bakalan upgrade itu dengan project eventnya yang dari versi 2 itu di update menjadi Bancor versi 3 atau versi 3. Wow. Menarik untuk ditunggu ya guys ya, kenaikannya ya guys ya. Udah langsung tanpa basa-basi langsung kita buat aja price prediction-nya. Kita ganti dulu ke kita ganti ke time frame mingguan ya guys ya. Untuk titik supportnya sendiri ada di area-area sekitaran sini nih. Sebenarnya dekat-dekat sih ya guys ya. Jadi ya kalau turun untuk kalau koreksi juga ya masih di sekitaran situ-situ aja deh. Ada di ini BTW ada di support lumayan tipis di area sekitar sini di 3,5 dolar dan ada di sekitaran 2,7 dolar. Ini buat supportnya ya, kalau di 3,5 ini misalnya ini kan sekarang harga 4 dolar nih. 3,5 dan jebol nanti bisa turun di area sampai di 2,7 sampai 3,5 dolar. Kalau buat ditanya buang apakah cocok ini buat cicil sekarang? Oh ya jelas cocok. Bisa dibilang ini harganya bahkan sudah under value ya guys ya, udah mulai sideways cukup ciamik dan kebetulan juga ada project eventnya yang Bancor versi 3. Analisisnya sih bakalan to the moon, to the Mars, to the antariksa. Aduh. Tapi buat yang mau nunggu berhasil di break resistnya ya guys ya, atau kalau yang mau nunggu breakout itu di area-area sekitaran sini nih. Di area-area sekitaran 6,5 dolar sampai 6,7 dolar ya guys ya. Kalau berhasil ngebreak dari area sini sudah hampir bisa dipastikan to the moon, to the Mars, to the antariksa, bahkan bisa membuat new all time high. Di sini sendiri all time high-nya pernah ada di area-area sekitaran 9,3 dolar ya guys ya. Jika berhasil break, Ane rasa ATH baru 10 dolar is real. Ane rasa real-real aja sih ya guys ya, untuk long termnya sih cukup asik ya guys ya, karena perjalanan juga masih jauh gitu ya. Ane rasa sih ini bisa cuan maksimal gitu ya. Untuk tepi-tepi manja dan secara lucunya ada di area sini nih. Kita kasih di area 4,5 dolar, 4,8 dolar, 5 dolar, lalu di 5,3 dolar, ada di 5,7 dolar, lalu di 6 dolar. Nah di 6 dolar ini inti-inti pada nunggu di pit stopnya 6,5 dolar nih guys ya. Apakah dia berhasil breakout atau berhasil break resistnya atau justru harus koreksi dulu? Nah ini temboknya sebenarnya tebal ini di area sini sih guys, tapi bila tembus gitu menembus sampai antariksa, untuk target terjauh kita ada di sekitaran 9 sampai 10 dolar ya guys ya, untuk si BNT ini sendiri. Oke guys, gitu aja lah price prediction mengenai BNT ya guys ya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Salam nyangkut terus.